Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Motorola One Action kini diperkenalkan dengan spesifikasi kelas pertengahan. Ia membawakan skrin 6.3 inci, dijana chip Exynos 9609, memori 4GB RAM, storan 128GB serta bateri sebesar 3500 mAh. Melengkapkan peranti adalah kamera belakang gabungan 12 dan 5 megapiksel dan kamera swafoto 16 megapiksel. Namun, tiada butiran lanjut mengenai tarikh dan harga jualan untuk pasaran tempatan. Oppo dilihat akan memperkenalkan telefon pintar terbaru iaitu Oppo Reno 2. Melalui gambar acah yang dikongsi, ia menampilkan 4 kamera belakang selain menawarkan sokongan zoom 20 kali. Peranti ini dijangka akan dilancarkan secara rasmi pada 28 Ogos kelak. Selain itu, Garmin bakal melancarkan 6 jam tangan pintar yang memfokuskan kepada gaya hidup aktif dan kecergasan. Antara peranti yang ditawarkan adalah Garmin Venu, Siri Garmin Vivo Active dan Siri Garmin Vivo Move. Kesemua peranti ini dijangka akan diperkenalkan sewaktu acara IFA 2019 yang akan berlangsung pada September kelak. Air Asia mengumumkan bayaran pemprosesan tempahan tiket akan dimansuhkan bermula 1 Oktober 2019. Dengan ini, kos pembelian dapat dikurangkan selain menjadikan harga tiket lebih mampu milik. Bagi tempahan di Filipina, Indonesia dan Thailand, pemansuhan cas pemprosesan akan dilakukan bermula 31 Disember 2019. Seterusnya, Touch & Go e-wallet menawarkan ganjaran RM5 untuk setiap tambah nilai minimum RM20. Promosi ini aktif sehingga 14 Oktober 2019 dan terhad kepada 40,000 tambah nilai. Walau bagaimanapun, ganjaran ini hanya tertakluk kepada kedai terpilih sahaja. Akhir sekali, siaran TV analog di wilayah tengah dan selatan semenanjung Malaysia akan ditamatkan bermula hari ini. Peralihan ini akan melibatkan negeri Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Perak dan Kuala Lumpur. Bagi kawasan yang terlibat, pengguna boleh bertukar ke siaran digital dengan menyambungkan dekoder DVB-T2 dan aerial UHF. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amans 24.